staf kita yang berkaitan dengan di harga-harga pasar ini pada prinsipnya masih harga masih dalam kondisi stabil ya, normal dengan beberapa hari yang lalu tidak ada kenaikan yang berarti. Cuma memang karena memang di menjelang sudah di Ramadan ini kenaikan ini berbeda dibandingkan sebelum Ramadan, tetapi beberapa hari terakhir pada saat kita sidak dengan sampai kemarin harga ini masih dalam kondisi sama. Bawang merah di kisaran 33.000 sampai 34.000, kemudian bawang putih 30.000, kemudian telur antara 24 sampai 25.000 juga masih stabil sama dengan beberapa hari yang lalu. Kemudian gula, nah ini ada kenaikan pada saat sidak kita, gula ini 12.500, kemarin pantauannya adalah 13.000. Tetapi kami juga bekerja sama dengan Satgas Pangan dari kepolisian, kemarin juga langsung sidak memantau stok yang berada di toko-toko modern ya, di Hypermart, Alfamart, dan Indomaret. Ternyata di Hypermart dan Alfamart dan Indomaret ini mereka tetap mematok harga untuk gula yang jenis premium, gulaku 12.500. Nah, jadi sebenarnya kalau memang masyarakat ingin membeli gula, beli saja di Hypermart, Alfamart, atau Indomaret yang memang dalam kondisi yang sudah premium tapi harganya masih 12.500. Jadi mereka pada prinsipnya tidak mau melanggar peraturan dari Mendag untuk HET-nya nih 12.500, tidak keluar dari itu. Karena memang yang di beberapa pasar di tradisional kita masih melihat gula pada kemarin sudah naik menjadi 13.000. Kemudian minyak goreng kisarannya juga masih minyak goreng curah masih normal juga antara 9.000 sampai 10.000 per kilogram. Kemudian bimoli 14.500 per kilo. Kemudian beras medium juga tidak mengalami kenaikan, ada 9.500 dan 10.000. kemudian beras premium 13.500 dan 14.000, jadi sama juga dengan beberapa hari yang lalu. Kemudian terkait dengan daging, daging juga tidak mengalami kenaikan, terutama daging sapi. Sampai kemarin juga daging di pasar masih 120.000. kemudian kita cek dengan daging beku yang ada di standar dari Bulog masih tetap dengan harga 80.000.